Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para komandan bersama Official Tamski. Kali ini ada video, memang agak lama sih, soal ngetrip bareng biasa naik Rosalia Indah dengan nomor lambung 457. Kali ini mengusung bis jenis Jetbus HD ya, karoseri dari Adi Putro, dengan mesin kalau nggak salah sasisnya Mercedes-Benz OH1525. Seperti apa perjalanannya kali ini dari Jakarta, tepatnya dari Lebak Bulus hingga Jogja, Jogjanya di Jombor. Oke, seperti apa? Ayo kita saksikan bersama para komandan. Selamat menyaksikan. Oh ya, perlu disebutkan lagi, video lama bukan dalam arti durasinya yang lama, tetapi video ini sudah agak lama karena penasaran dengan perjalanan bis HD dengan nomor lambung 457 seperti apa. Ini baru sempat diunggah. Oke, monggo dilanjut komandan. Komandan, mohon
mohon maaf nih untuk perjalanan kali ini dokumentasinya tidak terlalu banyak karena memang kebetulan saat itu kondisi dan situasinya tidak memungkinkan. Tetapi untuk perjalanan dengan Roselia Indah dengan nomor lambung 457 alias Cimadun ini, buat saya sendiri sih recommended lah. Poin 8, walaupun mungkin nggak terlalu baru armadanya, tapi justru itu yang klasik lebih asik dengan balutan karoseri dari Adiputro Jetbus 2HD. Nah, untuk selanjutnya, untuk trip selanjutnya kita akan lebih cantik lagi. Tapi at least untuk perjalanan kali ini dari Jakarta menuju Jombor Yogyakarta cukup memuaskan. Tepat pukul 00.30 akhirnya tiba di Jogja. Seperti apa perjalanannya yang pasti nyaman? Dan seperti apa di Jogja yang pasti sangat merindukan?